area-area yang disemprot ada dua zona. Yang pertama di atas Kabupaten Bangkalan, yaitu di Kecamatan Bangkalan sendiri, kemudian Kecamatan Aurusbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, dan juga di sekitaran rest area Jembatan Suramadu. Kemudian untuk Kota Surabaya, dilaksanakan penyemprotan dari udara di area Grahadi, Tugu Pahlawan, Indrapura, di sekitaran Jalan Dr. Sutomo, dan juga di sekitar area Asrama Haji.